Info gempa bumi hari ini. Gempa bumi kembali mengguncang barat daya Tambrana Cup, Poso. Jumat malam tanggal 29 April tahun 2022. Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG Sukabumi menerangkan bahwa gempa bumi bermagnitudo M3,9 terjadi sekitar pukul 20.31 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di darat, terletak pada titik koordinat pukul 1.32 lintang selatan LS 120.49 bujur timur, BT, dengan kedalaman 5 km atau tepatnya berada di jarak 8 km barat daya Tambrana. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal, kata Kepala BMKG Wilayah Poso. Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh tingkat guncangan SAKEMAP BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, dampak gempa berupa guncangan dirasakan dengan skala I3 MMI di wilayah Poso dan sekitarnya. Kepala Stasiun Geofisika Poso mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG merilis gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Demikian info gempa bumi hari ini. Semoga warga Poso dan sekitarnya baik-baik saja.